Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ini kita sekali lagi menyambung perbincangan kita tentang salah satu daripada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Tentang apa yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada bulan-bulan dan tahun yang sebelum ini kita sudah bincang secara ringkas dan panjang lebar berkenaan mukadimah bagi ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ni ilmu dia sangat mendalam. Jadi kita kajian kita baca adalah lebih kepada pengenalan untuk sama-sama kita memahami apa dia usul fiqh, apa yang dibincangkan dan sebagainya. Jadi insyaAllah bermula malam ni kita masuk kepada satu topik perbincangan, iaitu saya lebih suka untuk tuan-tuan dan perempuan sekalian. Tuan-tuan dan perempuan ni mengaji banyak lah. Jadi saya lebih suka untuk membawa beberapa mutiara ilmu yang agak luar daripada kebiasaan. Bukan nak cari luar biasa, tapi supaya kita nak melihat dan mengkaji luar daripada kebiasaan kita, memikirkan sesuatu yang sepatutnya kita fikir juga. Iaitu saya bercadang untuk pada malam ini membaca sebuah kitab Politik dan Agama. Politik dan Agama. Dan sebenarnya tajuk besar kita ialah tentang fiqh politik. Kita biasa mengaji dah fiqh solat, fiqh puasa, fiqh zakat, fiqh haji, fiqh muamalat. Apa salahnya kita kaji juga fiqh jenayah dan juga fiqh siasat ataupun fiqh yang berkaitan tentang ilmu politik yang ada di dalam Islam. Kita bukan buat kajian berdasarkan parti-parti tertentu. Kita buat kajian politik, fiqh politik ni secara ilmiah berdasarkan ilmu yang dikarang oleh tuan-tuan guru para alim ulama, insyaAllah berdasarkan nas Quran dan hadis untuk kita hayati dan memahaminya dengan lebih baik. Buku ni saya telefon penerbit, penerbit tak angkat-angkat. Tak tahu penerbit Datuk Kohen pun ke. Jadi saya bercadang nak beli kitab ni, harga dia RM5 eh. Ni kitab ni RM5 sahaja. Mungkin kita boleh habis dalam masa setahun. Jadi insyaAllah untuk bulan akan datang ni, kalau tuan-tuan yang berminat, saya harap mudah-mudahan kita dapatlah buku lima ni. Buku yang lebih sempurna yang saya photostat tu cuma bab pertama. Bab pertama. Bulan depan insyaAllah saya cuba dapatkan. Ni pun kawan saya juga yang mengurungkan buku ni, tapi tak dapat telefon. Saya pun ada mungkin Datuk Kuala Lumpur. Iaitu fiqh politik kita pada malam ni, kita melihat, kita mengkaji sebuah buku. Buku fiqh politik ni banyak tuan-tuan. Antara buku yang paling tradisional bila sebut fiqh politik ni, iaitu buku kita Al-Ahkam As-Sultaniyah, karangan Al-Mawardi. Dan banyak lagi buku-buku fiqh politik siasat syar'iyah yang telah dikarang oleh para ulama-ulama dahulu kala. Dan hari ini kita cuba mengkaji fiqh politik yang dikarang oleh ulama-ulama yang ada dalam negara kita. Kalau tuan-tuan ada perbahasan, perbincangan, tuan-tuan boleh kemukakan soalan. Yang penting saya tak wajib jawab. Saya dengar lah soalan tuan-tuan. Nak banyak-banyak anda pun tak apa, kata Ustaz Azhar dulu kan. Tuan-tuan, puan-puan yang berhati Allah Ta'ala sekalian, kita mulakan dalam bab
kita ni banyak mengarah kita. Cuma beliau sendiri tak sempat nak bagi kuliah seluruh Malaysia kitab ni. Kan? Banyak kitab dalam kesibukan pun dia sempat sekarang kita. Kita yang tak pun nak sibuk ni, tak karang-karang, tak. Mukaddimah. Kemunculan teori pemisahan politik daripada agama dalam masyarakat Islam adalah perkara yang terkeluar daripada ajaran Islam yang sebenar, yang dipelihara oleh Allah sehingga hari kiamat. Maknanya apa dia? Dalam dunia hari ini, memang sejak dulu sudah muncul teori yang memisahkan antara politik dengan agama. Politik lain, agama lain. Ekonomi lain, agama lain. Jual beli lain, agama lain. Agama, nak agama pergi masuk masjid. Jangan ceramah kat kedai. Kedai ni aku nak berniaga. Kita nak beritahu dia kaedah jual beli yang betul dalam Islam. Dia kata jangan duduk sibuk ceramah kat aku. Ni bukan agama, ni hal berniaga. Dia memisahkan ekonomi dengan Islam. Sama juga apabila seseorang tu bincang masalah pinjam meminjam. Kita beritahu dia hukum Islam dari segi qardul hasan. Pinjam meminjam ni ada cara dia. Ada kata, "Eh, tak apa. Guna kaedah riba pun tak apa. Agama pergi masjid lah. Kami ni pinjam meminjam ni hal lain." Sama juga dalam masalah-masalah yang lain, iaitu ada wujudnya satu teori yang diwujudkan oleh musuh-musuh Islam supaya masyarakat Islam merasakan bahawa Islam ini tidak mencampuri sebarang urusan kehidupan manusia yang lain. Ini bukan soal ni. Bukan soal agama ni, ini soal lain. Seolah-olah dosa dan pahala ni hanya ada dalam masjid. Atas jalan raya tak ada dosa pahala. Dalam bab jual beli tak ada dosa pahala. Dalam bab berniaga tak ada dosa pahala. Dalam bab jenayah tak ada dosa pahala. Dalam bab kenduri kenara tak ada dosa pahala. Dalam bab hukum hakam yang lain daripada ibadat tak ada dosa pahala. Seolah-olah dosa dan pahalanya hanya dalam masjid. Luar masjid ni dosa tak ada, pahala tak ada. Semuanya tak ada pahala, tak ada dosa. Seolah-olah macam tu. Sedangkan agama Allah Ta'ala ni dia cukup luas skopnya, iaitu apabila disebutkan sebagai agama, iaitu agama Islam, dia bukan sekadar ibadat. Islam, syariat Islam merangkumi aspek muamalat yang sangat luas yang kita akan bincang sedikit demi sedikit. Mereka yang menimbulkan perkara ini sebenarnya bertujuan mewujudkan fenomena halangan kebangkitan semula negara kuasa besar Islam yang berjaya membebaskan dunia dengan makna kemerdekaan yang sebenar. Kenapa ada orang duk sibuk jangan campur agama dengan politik? Sebab apa tuan-tuan? Kerana teori ini sebenarnya niatnya satu je. Niat orang yang bercakap macam ni satu je. Dia nak halang kebangkitan Islam. Tuan-tuan perasan ke tak perasan, hari ini kebangkitan Islam semakin meledak. Walaupun nampak Islam makin tertekan, tetapi itulah tanda-tanda kebangkitan yang akan semakin hebat. Sebab itulah antara pesanan Tuan Guru yang mengarang kitab ni, dia sebut apa? Kita jangan terlampau sibuk dengan isu-isu yang dilontarkan oleh musuh-musuh. Kan? Sibuk isu-isu yang kita duk bincang ni tuan-tuan. Mudah cerita gini lah. Kita tahu, kita duk marah kepada pelakon. Pelakon tu teruk betul ya. Kita lupa bahawa pengarah pelakon tu lebih teruk. Drama, kita marah semua dulu orang marah, hantu, bonceng. Kan? Mempersendakan
nama Nabi Muhammad. Orang marah kepada pelakon. Orang tak tahu tu skrip yang disediakan oleh pengarah drama filem. Sama lah ni tuan-tuan, kepelbagaian ajaran sesat yang di atas dunia. Atas dunia hari ni cukup banyak ajaran sesat. Sebenarnya tuan-tuan, ajaran sesat ni siapa yang buat? Siapa yang buat tuan-tuan ajaran sesat? Ajaran-ajaran sesat yang berlaku hari ini di atas dunia ni sebahagian besarnya adalah dirancang oleh Yahudi untuk menjatuhkan Islam. Mereka menaja ajaran sesat secara tidak kita sedar. Jadi kalau kita fokus berlebih-lebihan kepada boneka, benda yang dicipta oleh Yahudi, kita lupa musuh yang utama. Umpamanya hari ini tuan-tuan, apa yang berlaku hari ini, contohnya di Mesir, kita nampak pertempuran ataupun perbalahan besar di antara tentera dengan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Memang betul berlaku kezaliman yang dibuat oleh pihak tentera yang menggulingkan sebuah kerajaan yang telah dipilih dengan betul. Tetapi jauh daripada itu tuan-tuan, baru di dalam TV Al-Hijrah saya tengok satu dokumentari, dia sebut rupanya di belakang kejatuhan itu munculnya seorang daripada amal syarikat namanya Ford. Depan dia tak ingat, belakangnya Ford, F-O-R-D, kereta Ford tu lah. Dia lah menjadi perancang utama bagi pihak Amerika. Amerika ni siapa tuan-tuan? Di belakang Amerika itulah Yahudi yang merancang memecah belahkan. Yang mereka ni lah yang merancang mengatur apa yang sisi kena buat, sisi lepas dia kena buat apa, lepas dia kena buat apa. Semua tu ada orang rancang tuan-tuan. Begitu juga yang berlaku di Syria tuan-tuan. Di Syria ni kalau kita tengok asal usul dia kecil ya tuan-tuan. Budak-budak conteng dinding marah ke kerajaan. Tak ada kaitan dengan masalah mazhab sebenarnya. Asal-asal nak cerita asal tuan-tuan. Budak-budak conteng dinding marah kerajaan. Budak tu kena tangkap, masuk dalam lokap, cabut buku. Mak bapak datang marah, pergi nak serang balai polis, mak bapak pun kena tembak habis. Ha, itu starting point tuan-tuan. Mula-mula dia gaduh sikit, lama-lama bila nampak benda tu boleh jadi peperangan, Yahudi, dia cukup licik, dia hantar orang yang sama, Ford juga pergi ke Syria mengatur. Secara tidak sedar, dia mengatur dua-dua pihak supaya berperang. Dan akhirnya muncullah persoalan Syiah dan sebagainya. Dan saya tak nafikan bahawa persoalan ini ada sedikit sebanyak ada kaitannya, tetapi perancangan yang paling besar ialah diatur oleh Yahudi. Dan kita tak sedar tuan-tuan, mereka ni mengatur. Dan sebenarnya bukan benda baru tuan-tuan. Kerajaan Turki Osmania, kita ingat tuan-tuan, selepas Nabi wafat, yang mengganti Nabi Khalifah ialah empat orang Khulafaur Rashidin. Lepas habis Khulafaur Rashidin, diganti oleh kerajaan Umayyah selama beberapa kurun, selama beratus-ratus tahun. Habis kerajaan Islam Umayyah diganti dengan kerajaan Islam Abbasiyah, lama beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Kemudian akhir sekali disambung oleh kerajaan Turki Osmania. Kerajaan Turki Osmania ditumbang sebab apa tuan-tuan? Antara faktornya memang kelemahan pemimpin pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu tuan-tuan, dimuncul, diwujudkan pelbagai ajaran sesat, perpecahan di dalam umat Islam. Antaranya ialah wujudnya ajaran-ajaran yang